Halo guys, kembali lagi ya di channel Abi Sali TM. Abi Sali bermain PKSD lagi ya guys ya. Oke, nah jadi event Zero Gravity itu timnya udah ada yang pemenang ya guys. Nah sekarang kita cek ya guys ya, siapakah pemenang Zero Gravity 2023 ini. Kita lihat. Wow, lihat itu teman-teman. Ternyata yang menang Team Vol atau Tim Biru guys tuh. Di papan skornya ada piala emasnya guys. Wah, ya udah langsung kita ambil ya guys ya pialanya. Oke, akhirnya kita jadi pemenang ya guys ya di tahun ini. Oke, kita klaim dulu ya guys ya. Nah, ini dia guys. Oke, mantap banget guys. Congratulations guys ya. Tim Biru. Oke. Nah, itu guys, congratulations. Nah, jadi di video ini Abi Sali mau menyampaikan juga nih guys tentang spoiler untuk update selanjutnya ya guys ya. Oke, sekarang kita pasang dulu ya guys ya pialanya. Oke, kalau nggak salah pialanya ada berapa ya? Oh iya ada 3 guys kalau nggak salah Abi Sali ya. Kalau nggak salah kita udah punya 2 piala emas nih guys. Ya udah, kita pasang dulu ya guys ya pialanya. Oke, mana ya? Oh ini dia guys. Oke. Kita pilih yang folder Zero Gravity ya guys ya. Nah ini dia guys. Oke ini 1, ini 2 yang perak ya guys ya. Yang ketiga yang sekarang. Nah ini guys. Oke sekarang kita pasang dulu ya guys ya. Wow keren ya guys ya. Ternyata Zero Gravity udah 3 tahun aja ya guys ya. Oke. Nah ini piala emasnya. Kita gandeng ya guys ya. Oke di sini, oke mantap. Nah sekarang yang ini ya guys ya, ini yang kok nggak salah bisa lihat yang tahun kemarin ya guys ya, kita jadi juara yang kedua. Oke kita lihat ya guys ya pialanya. Nah ini dia teman-teman piala kita ya guys ya. Wow keren banget guys. Siapa nih teman-teman yang belum klaim, segera diklaim ya. Nanti sayangnya eventnya udah habis, pialanya belum keambil. Oke, kita post dulu ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang belum follow Abi Sali di Uni, ini nick Abi Sali ya, TM Ilasiba. Kodenya 0-nya 3 kali ya guys ya. Oke, nah sekarang kita akan ajak teman-teman bermain Freezing Fun dan Crazy Run ya guys ya. Sambil Abi Sali menyampaikan tentang spoiler untuk update selanjutnya ya guys ya. Oke. Oke, ayo teman-teman, kita ke tempat Freezing Fun ya. Oke, kita ganti armor dulu. Di sini ada Kak Aidil, Kak Iksan juga nih guys. Oke, kita tunggu lagi ya. Siapa nih teman-teman yang datang ke server Abi Sali nih? Oke, kita lihat dulu apakah rame. Oke, kita ajak dulu ya guys ya. Let's play Freezing Fun. Oke, ada Kak Rama juga. Ya udah langsung kita masuk aja ya guys ya. Buat teman-teman yang udah mampir, support terus ya channel Abi Sali ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Biar penonton PKSD Abi Sali makin rame nih guys. Oke, oh iya Abi Sali mau nyampaikan juga nih. Nanti di video selanjutnya Abi Sali akan bagikan satu kode kreator ya guys ya, yang hadiahnya itu keren loh guys, rumah robot guys. Oke, ini spoilernya ya guys ya. Pernahkah Anda berpikir untuk berlibur? Halo Abi Sali TM. Dan juara utamanya adalah Team Vol, Tim Biru ya guys ya. Itu cukup kompetisi, bukan begitu? Saya sangat senang karena bersama-sama kita berhasil memulihkan gravitasi di alam semesta kita. Kami benar-benar perlu berterima kasih kepada Anda semua karena telah membantu dalam misi yang menantang ini. Dan tentu saja, selamat kepada semua pemain Team Vol atas dedikasinya dan telah mencapai poin pertama, menunjukkan tekad, kerja tim, dan banyak semangat. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada pemain Team Flame karena menunjukkan arti sebenarnya dari ketekunan, karena mereka tidak menyerah sampai akhir, menunjukkan kemampuan burung punik. Tapi bagi saya itu sudah cukup. Akhir-akhir ini aku memikirkan sesuatu. Apakah Anda berpikir saya terlalu banyak bergosip? Tapi jangan menganggap gosip hanya sebagai pengirim pesan, melainkan bagaimana itu sampai ke saya. Selalu mengintai, mencari, bertanya, mengkonfirmasi, menyelidiki, dan memotret. Itu melelahkan, dan itu sangat melelahkan. Aku rasa aku butuh liburan. Bisakah Anda bayangkan angin sejuk di pantai, suara ombak,
pakaian bergaya. Wah, Abis Ali jadi pengen berlibur nih guys. Saya pasti akan kembali segar dari musim seperti itu setelah peristiwa epik seperti gravitasi nol. Adil untuk bersehat setelahnya, bukan? Saya pikir sudah waktunya untuk mewujudkannya. Wah, akan ada update musim liburan di PKXD guys. Wow, keren banget ya guys ya. Wah, tim Abis Ali ketinggalan jauh guys. Ayo semangat tim hijau. Tim daun kali ya guys ya, warnanya hijau gitu ya. Kalau yang orange ini tim matahari ya guys ya. Ya kalah nih guys tim Abis Ali, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita seru-seruan ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Seperti apa liburan sempurna Anda? Saya membayangkan pantai yang sangat bagus, tetapi saya pernah mendengar bahwa beberapa orang sedang berkemah dan berhubungan dengan alam. Wow, bakalan ada tempat berkemah juga nih guys. Wow, keren banget nih guys. Dan ada orang yang suka berpergian dengan pesawat dimanapun itu. Bukankah pembaruan dengan semua itu keren? Saya berkira begitu bukan? Saya berbicara dengan admin untuk melihat apakah kami dapat mengatur acara liburan dengan semua itu. Pesawat untuk mereka yang suka berpergian, kabin untuk penggemar berkemah, dan banyak sinar matahari untuk pecinta pantai seperti saya. Apalagi sekarang Gliss and Flicker telah menghilang. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Crazy Run menjadi lebih gila. Saya mengintip untuk melihat apa yang admin lakukan untuk liburan kami dan melihat sesuatu yang aneh. The Crazy Run tidak lagi berada di robot raksasa dan itu berbeda. Wow, akan ada update Crazy Run guys di update selanjutnya. Tapi saya di sini bukan untuk bergosip tentang itu. Aku sedang liburan. Saya tidak akan memberitahu Anda apapun tentang apa yang saya lihat. Dan masih ada ini, meskipun apa yang Anda ingat gambar ini dari minggu lalu, itu meteor, semakin dekat dengan dunia kita. Apakah Anda memperhatikannya? Saya harap itu tidak mengganggu kedamaian kita lagi, dan saya harap itu tidak mengganggu liburan kita. Wah, menyeramkan banget guys, bakalan ada meteor mendekati kota PKXD guys. Nah, berikut ini ya guys ya, penampakannya guys ya. Dan ada juga nih guys, kostum dan furnitur baru tentang update selanjutnya guys ya. Liburan dan berkemah. Nah, ini penampakan kostum liburan kita guys ya. Wow, keren banget guys. Nah, ini penampakan kostum berkemah kita guys. Nah, ini dia guys tuh. Mantap ya guys ya. Dan ini penampakan ya guys ya, furnitur berkemah kita guys. Dan ada furnitur di pantai juga nih guys. Dan ini meteor mendekati kota PKXD guys tuh. Wah, kira-kira ini apa guys ya? Nggak bisa lihat, jadi penasaran guys. Apakah meteor itu bakal menghantam kota PKXD nih guys? Kita tunggu aja ya guys ya selanjutnya. Nah, menurut teman-teman kostum mana nih atau acara mana nih yang paling teman-teman suka? Acara liburan atau berkemah? Nanti tulis ya di kolom komentar. Oke, kita bermain Crazy Run dulu ya guys ya. Abis Ali udah pakai speed up juga nih guys. Oke, kira-kira Abis Ali dapat waktu berapa? Oke, kita lihat ya guys ya. Kayaknya Abis Ali masih memimpin nih guys. Oke, masih oke, satu balok lagi nih guys. Oke, ayo, oke. Nah, ini yang terakhir guys. Apakah betul? Ya, salah guys. Ayo, ya salah lagi. Oke, kita lihat ya guys ya waktunya. Abis Ali dapat berapa ya? Kayaknya ini lumayan cepat sih guys. Oke, berapakah waktunya? Wow, keren guys. Abis Ali dapat waktu 25 detik guys. Mantap banget ya guys ya. Oke teman-teman, segini dulu ya video Abis Ali kali ini. Makasih ya buat teman-teman yang sudah menemani Abis Ali nih. Kak Iksan, Kak Plam, Kak Rama, Kak Aidil, dan Kak siapa lagi nih, satu lagi, Kak Akil. Sampai ketemu lagi ya guys ya di video Abis Ali selanjutnya. Dadah.